Desainnya itu antara campuran modern dan Jawa. Kalau Jawanya diwakili oleh pendopo sing ukurane jumbo, sama ini rumah utamanya. Ini lantai dua. Karena aktivitasnya Pak Mantuk di sini. Ini lantai dua dan ini blong-blongan. Nih, blong-blongan. TV, ini ruang santai, ruang santai. Di lemari-lemari ini Pak Mantap. Ini buku-bukunya dan koleksi rekaman-rekaman dulunya di sini. Ini semua. Nah, ini TV ini nggo kelekaran. Itu terus. Ya ini blong-blongan. Blong-blongan kalau ini ruang santai yang tadi. Ini. Ali bukan. Ini blong-blongan terus ini dapur sini, dapur kering, tapi guys ini dapur kering. Nah, kita dapur kering. Kalau dapur utamanya bawah, ini dapur kering. Kalau gawitan pas Pak D santai bar rumus soko sare, ini gawitan cukup di sini, dasar di bawah. Karena aktivitasnya Pak Mantep di sini. Terus kenapa alasannya? Saya tak pernah tanya kenapa kok buat rumah tingkat, karena udah sepuh. Kenapa kok tidak rumah tingkat? Nah alasannya, katanya beliau adanya tangga ini bisa juga untuk olahraga. Nah, satu hari saja sudah naik turun sudah berapa kali. Kalau Pak Mantep dengan yuswa atau umur 72 naik tangga ini berapa kali. Nah, kalau ini kamarnya, kamar pribadi beliau. Kalau ini ruang pakaian. Nah ini ruang pakaian. Ini apa pucen belangko nih Pak di dari berbagai ini batik semua, nggak ada sing ora batik asli. Nah ini lemari. Nah ini rebab. Ini koleksi rebabnya Pak Mantep.
Ki Gading lho. Gading sak mene iki jajal. Asli Gading, guys. Nah. Nah, iki asli. Ini koleksi karena beliau seneng dengan Gading. Wah, ini jeblok ya bahaya. Nah, terus sing Gading neh ki ndi ya anu rebab, ada rebab Gading. Terus ini iki apa iki? Lah. Wah, iki kayu. Dan ini samurai kalau enggak salah, samurai apa enggak ngerti. Dan ini keris-kerisnya Pak Mantep di sini. Ada punya badik. Di jadi simpel kalau naik ruangannya simpel enggak ora. Kita turun ke lantai bawah. Nih ruangan santai juga untuk, nah ini ruangan santai. Jadi kadang tapi jarang Pak di sini, paling jagongan keluarga kadang di sini, tapi kebanyakan di atas ding. Tapi biasa ini hanya untuk ruangan santai. Terus iki kamar, bawah kamarnya ada 1-2 di kamar, di kamar tamu kayaknya kalau nggak salah, kamar tamu ini. Nah ini kamar tamu, ini kamar mandi nih, ini kamar tamu khusus kalau nggak salah. Terus ini ruang makan. Nah ini ruang makan. Nah, ini biar depan nenek kolamnya tapi sudah ditutup karena nggak suka katanya. Di dapur ini kamar mandi, di dapur utama sini. Nah ini dapur utama, ini juga ikon saisa. Terus kita menuju ke ruang tamu. Yuk tamu nih. Tak buka ya saya. Ini ruang tamu, ruang tamunya Pak Mantep di sini menerima tamu-tamu di lantai bawah ini khusus ruang tamu. Kalau atas tadi aktivitasnya Pak Mantep kebanyakan di atas. Ini cuma ruang tamu dengan berbagai foto-foto mulai dari apa ya, kayak waktu tadi manten karo Budi ini, Bu Arti ini sebelum Bu Arti, almarhum Bu Sri, Budi Sri ini almarhum. Dan ini berbagai piagam kenang-kenangan dari berbagai instansi
ini saat bersama Pak Jokowi di neng Istana Merdeka, Istana ini saat kemarin wayangan. Terus intinya ini ruang tamunya mantap dengan berbagai koleksi foto. Jadi ini terus menuju ke luar pendopo. Nah, ini pendoponya. Pendoponya ini kalau nggak salah berukuran piro ya, berarti sekitar 15 meter kali 15 meter dengan cagak utama. Nih. Cagak utamane we ini 40 cm. Ini langka. Dan satu cagak iki wis piro regane? Ya kalau nggak salah ini dulu kata beliau ini menghabiskan dana untuk ini buat ini 3 atau 4 total kan ini kayaknya ini toh kayaknya kalau nggak salah sekitar 4 atau 3 meter dengan lantai kombinasi ini kayu di granit dengan kombinasi ini cagake ada aksen kuningan. Terus ini dengan pola joglo ini polanya polosan tanpa ukiran. Ada yang ukiran di sana. Ada joglo lagi tapi di belakang sana. Kadang ngombong gue nih. Terbengi telah lagi malam nanti. Mohon maaf, biasanya malam. Jadi di sini aktivitas untuk wayangan virtual apa nanti ini tertutup semua. Nih. Terus kalau itu ini ya jujur ini. Kita menuju ke ruangan. Nah, ini luasnya itu sampai pojokan notok kono kae. Ono kan nek joglo sebelah sininya ada joglo. Dulu di sini joglo lawas dipindah di sana. Jadi ini masih sekitar hampir 100 meter. Kayaknya ini 100 meteran lah kalau ini. Ini memanjang sana sampai mentok. Kalau rumahnya ini batasnya ini cuma tembok ini. Jadi letter L. Ini rumahnya Mas Danang kalau ini. Itu garasi mobil. Kalau ini tempat untuk menyimpan gamelan dan sebagainya, ini gudang. Kalau ini gudang. Nah, itu tadi guys. Gerbah rumahnya Pak Mantap. Mohon maaf kalau tadi tidak bisa wawancara masalah rumah dengan Pak Mantep karena beliaunya itu kurang ngerti masalah rumah. Ini arsiteknya, ini adalah putune dhewe, ya ponakanku Tatit Paksi Setiawan, pengendange Dori. Ini itu kan Tatit kan arsitektur juga. Itu arsitektur kalau enggak salah lulusan UGM. UGM enggak arsitektur apa-apa ya lalian. Ini yang mengarsitekturnya si Tatit semua, mulai dari rumah ini joglo itu yang pengarsitekturnya si Tatit. Ngaten nggih. Guys, gerbahnya ki mantap. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Nanti ketemu dengan gerbah selanjutnya. Ngaten nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.